Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah konsumen, sehingga dalam menjaga masalah ketahanan pangan di DKI, tentu kita mempunyai suatu strategi tersendiri. Strategi itu adalah dalam rangka kita mempertahankan stok atau ketersediaan, keterjangkauan, dan juga distribusi. Karena 98% kebutuhan kita disuplai dari luar daerah, dan juga kita mempunyai keterbatasan lahan untuk memproduksi, sehingga kita melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain untuk memenuhi semua produk pangan yang ada di Jakarta. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI adalah mengoptimalkan 3 pemberdayaan pangan, yaitu PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya, dan PD Food Season, dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, dan keamanan pangan masyarakat DKI Jakarta. Selain memastikan pasokan pangan itu cukup ya dengan harga terjangkau, kita juga menjamin kualitas mutu. Kita secara rutin melakukan pemeriksaan. Harapan kami dengan adanya konsep ketahanan pangan ini ke depan, bahwa warga Jakarta bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara menyeluruh, secara kontinu, dengan jumlah dan kualitas yang cukup baik, sebagaimana yang terang kami usahakan selama ini.